Halo semuanya, selamat datang lagi di channel gue ya guys. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, amin. Nah sekarang gue mau unboxing lagi nih. Yang ini namanya 70 Sevel SS Wagon ya. Dia jenis dari HW Wagon nomor 1 dari 5. Nah sebelum ke pembahasan, gue kasih dulu videonya nih biar kalian gak penasaran ya. Ini videonya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out. Oke guys, jadi tadi itu video asli mobilnya ya. Sekarang kita unboxing dulu supaya bisa bahas detail mobil ini ya. Oke, sekarang gua udah pegang nih mobilnya. Sekarang kita lihat dulu setiap sisi dari mobil ini ya. Oke, sekarang kita ke pembahasan mobil ini dulu ya guys ya. Jadi ini namanya Sevel SS Wagon. Ini buatan dari Chevrolet ya guys ya. Sesuai namanya ini adalah jenis mobil wagon yang berukuran sedang. Ini tuh salah satu nama paten yang ternama di kelas mobil Chevrolet ya guys ya. Ini tuh menggunakan mesin 5,7 liter V8 engine. Tapi mobil ini tuh sebenarnya bisa disebut juga mobil coupe. Mobil coupe tuh mobil yang isinya 4 orang ya guys ya, satu supir dan 3 penumpang. Bisa juga disebut sedan, bisa juga disebut convertible juga bisa. Convertible tuh jenis mobil yang atasnya bisa kebuka ya, jadi bisa semi permanen gitu. Tapi ini lebih cocoknya sama dia dikasih namanya wagon karena dia di belakangnya ada tempat space lagi ya. Jadi coupe tapi di belakangnya ada space lagi sehingga disebutnya wagon. Oke, tapi mobil ini sekarang yang Sevel ini udah nggak diproduksi lagi ya. Jadi sekarang penerusnya adalah Chevrolet Malibu. Nah, ini tuh mobil ini diciptakan tahun 1970 di tempatnya tuh di Detroit, Michigan, USA. Desainernya adalah General Motors. Oke, sekarang saatnya ke pembahasan detail mobil Hot Wheels-nya ya guys. Nah ini debut pertama mobil Hot Wheels ini adalah new models tahun 2009 yang diproduksi ya mulai tahun 2009. Desainernya tuh Phil Realman. Sampai sekarang sudah ada 29 jenis dari mobil Hot Wheels ini ya guys ya. Nah kalau yang punya gue ini warnanya glossy red ya guys. Tamponya ini ada aksen garis warna hitam di bagian hood, atap dan bagian sisi mobil, terus ada tulisan SS dan Hot Wheels. Untuk basisnya ini berbahan chrome ya guys ya, chrome ini. Terus untuk tipe rondanya MC5 warna abu-abu guys. Oke sekarang gua taruh dulu ya. Oke guys, di akhir video seperti biasa gua akan bikin mobil ini kelihatan lebih hidup buat rasa tanda terima kasih gua buat kalian yang udah nonton ya. Kita itu mundur ya, 3, 2, 1. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.